Bertemu lagi di channel Borneo Madana Electrical bersama saya Dani Ardi. Kali ini saya akan membahas tentang komponen listrik lagi, yaitu timer Teben SUL181D. Berbeda dari timer yang saya bahas sebelumnya, yaitu timer Omron H3CR, dimana fungsi timer ini adalah sebagai penunda batas waktu atau delay dari peralatan atau instalasi listrik yang membutuhkan waktu jeda hidup mati maupun bergantian secara otomatis, yang mana banyak digunakan di instalasi atau rangkaian kontrol seperti star delta, rangkaian motor bolak-balik, panel ATS dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk timer Teben SUL181D ini, dia lebih operasional ya, yang mana kita bisa gunakan untuk mengatur hidup dan matinya suatu peralatan listrik atau instalasi dalam waktu 24 jam dan terus menerus. Pengaturan timer ini pun sesuai dengan jam ya, karena timer ini memang kombinasi antara jam analog dan saklar, dimana gir-gir dari jam analog tersebut menggerakkan tuas-tuas yang mendorong plat-plat yang ada dalam terminal sini ya, menjadi ada yang terhubung dan ada yang terputus, atau bisa kita sebut NO dan NC. Nah, contohnya kita ingin menghidupkan penerangan lampu taman secara otomatis di jam 6 sore dan mati kembali di jam 12 malam. Maka kita tinggal setting seperti ini ya. Nah, oke, kita setting dia hidup di jam 18, jam 6 sore dan mati kembali di jam 12 malam. Dan ini akan bekerja terus-menerus setiap hari. Oke, untuk bagian ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, kita lihat di sini pada gambarnya ya. Di sini juga dia mempunyai sebuah coil ya, yang inputnya adalah 220 ya. Itu 230 volt. Ini L dan N, L dan N ini akan masuk input power dari PLN 220, dimana power ini akan menghidupkan jam analog ini. Sebenarnya jam analog sini saya pernah bongkar ya, dia ada jam. Kemungkinan power ini sebagai pengecas ya, pengecas, karena pada waktu power kita matikan detik dari jam ini masih terdengar, berarti jam ini masih, saat dia tidak mendapatkan power, jam ini, timer ini maksudnya, dia masih bekerja ya, karena dia di dalamnya dia juga baterai bulat yang kecil-kecil itu sebanyak 3 atau 4 buah. Dan selanjutnya, nah ini untuk terminalnya, ini kan L, N, inputnya kabelnya lewat sini ya, L, N ini masuk input 220. Nah, dan ini adalah terminalnya, dimana di sini terminalnya kita lihat adalah dua sebagai komennya, ini komnya dua ke satu adalah NO terputus ya, 2-3 adalah NC, dia terhubung. Oke, kita masuk langsung kepada bagian dari timer ini. Yang pertama saya akan bahas yaitu tang ini, tuas yang ini ya, yang di tengah ini. Kita lihat sangat mirip, memang ini adalah jam ya. Jadi dia, kita lihat ini adalah sebuah jam. Kita lihat ini sesuai ya, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Artinya dia memang jam. Dalam pengaturan ini adalah jarum panjang dan ini adalah jarum pendeknya. Kalau kita setting seperti ini, ini mengartikan dia jam
Oke, langsung ya, langsung ke atas. Jam 12 tepat. Nah, di mana kita mengetahui jam 12? Kita lihat pada ujung sini, ini ada cirrus ya. Bagian cirrus yang menunjuk ke arah sini. Ini tepat menunjukkan angka 12. Artinya ini adalah jam 12 siang. Oke, di sini untuk jarumnya dan di sini untuk penunjukan angkanya sesuai dengan cirrus ini, karena cirrus ini akan menandakan di mana letak dari bagian yang biru ini akan mulai bekerja. Nanti kan kita masuk ke sini ya. Ini dari sini, ini adalah jam. Jadi seperti ini, misalnya kita setting ke jam, kita contohnya ya jam 3 ya. Coba kita lihat. Oke, jam 3 kita lihat di sini. Oke, 14 jam 2 nih tepat jam 3, atau kita lebihin jam 3:30. Kita lebihin jarum panjang ke 30. Nah, seperti ini. Jam 30 kita lihat di ujungnya ini. Tepat ya, jam 3 ini, jam 3 ini setengahnya dari ini ya. Artinya 30 menit. Oke. Jadi pengaturannya seperti itu. Bagian yang kedua yaitu bagian sisir. Nah, di sini kita bisa mengatur hidup dan mati ya. Hidup dan matinya kita lihat dari sisir ini. Setiap satu ini dia kita lihat di sini dari jam, dari satu jam dia dibagi 1 2 3 4 ya. Ada 4 ruas, berarti 1 jam dibagi 4 per 15 menit, berarti kita bisa menyeting ini per 15 menit. Oke, kalau 2 juga seperti ini agak susah ya. Nah, ini berarti 30 menit. Oke, maksud dari sisir ini apabila saya tutup seperti ini, apabila posisinya tertutup seperti ini, contohnya tertutup ya, tertutup semua. Nah, ini dia diartikan sebagai B dengan lambang 1, dan artinya ini hidup ya. Apabila kita buka seperti ini, artinya B O dia lepas, akan melepas setelah bekerja NC-nya, dia akan melepas. Ini B O buka, mati, dan tutup, hidup. Oke, misalnya jam ini sekitar jam 2 sampai jam 6. Nah, saat kita putar, nah, kita lihat dia mendekat. Seperti saya bilang tadi, untuk yang bagian cirrus ini adalah tanda dari apabila sisir ini, bagian sisir ini yang antara membuka dan menutup ini melewati ini, maka dia akan bekerja. Kita lihat ada bunyinya. Nah, sorry, nah, dia akan bekerja. Berikutnya sampai dia jalan lagi, sampai ke perpindahan sisir ini, kita lihat dia akan berpindah lagi. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, untuk bagian berikutnya yang ketiga adalah bagian dari terminal kabel yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini terminalnya adalah terminal 0 N. Ini adalah terminal pasnya L ya, input positif negatif, dan ini adalah terminal dari NO dan NC. 23 adalah NC, 21 adalah NO-nya. Nah, yang keempat adalah merubah posisi NO dan NC. Nah, ini kan tadi saya jelaskan untuk yang terbuka artinya dia mematikan, dan yang menutup menghidupkan. Nah, tapi settingan ini bisa kita rubah di mana settingannya, yaitu nih di sini. Oke, ini menggunakan obeng ini ya. Obeng kecil seperti ini. Jadi kalau kita putar, nah ini dia akan berubah fungsi.
di mana yang membuka ini akan menjadi tertutup, terhubung, dan yang tertutup ini akan menjadi terputus, atau ini berubah. Ya, ini kan asalnya NO, ini NC, akan berubah, yang ini menjadi NO dan yang ini akan menjadi NC, kebalikannya. Oke, dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah yang kelima, selektor untuk merubah mode. Jadi pada saat ada perbaikan atau apa, kita tidak perlu mengembalikannya ke rangkaian, apa, rangkaian yang kita bongkar terus kita kembalikan, kita langsung tidak perlu, karena di sini ada selektor untuk merubah mode ya. Kita lihat ini ada 1 dan gambar jam dan juga 0. Nah, apabila kita ingin menghidupkannya terus menerus tanpa menggunakan timer ini, kita tinggal menggesernya ke 1 seperti ini. Nah, dia akan bekerja terus menerus tanpa berhubungan dengan timer ini lagi. Nah, apabila kita ada perbaikan, kita tidak perlu membongkar rangkaian atau mematikannya, kita tinggal geser ke arah 0, artinya dia mati. Jadi dia akan mati total ya, mati total, dia akan memutus tanpa juga berhubungan dengan timer ini lagi. Nah, apabila kita ingin mengembalikannya secara otomatis lagi, kita tinggal set ke tengah, yang ke jam ini, maka dia akan auto. Kita coba, kalau posisi seperti ini dia akan auto lagi. Oke, untuk simulasinya kita akan rangkai supaya kita lebih bisa lagi melihat cara kerja dari timer Taben SUL 181D ini. Gini rangkaiannya.